Halo, selamat pagi sahabat Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Maria Mangkung, reporter tribunflores.com. Nah, sahabat Tribuners, pada pagi hari ini masih dari desa Lusitada, tepatnya di Kampung Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Saya ingin mengajak sahabat Tribuners untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini sampai selesai bersama dengan saya, reporter tribunflores.com, saya Maria Mangkung. Nah, sahabat Tribuners, ini dia proses memanggang kelapa mentah, kelapa yang sudah dikupas kulitnya dan dijadikan kopra. Jadi pertama, di bawah ini ada kelapa-kelapa yang dibakar, baik itu masih mentah maupun yang sudah kering. Kemudian di atasnya ada meja besi dan disusun kayu-kayu kelapa dan disusun kelapa mentah ini. Dan ini memanggangnya dengan asap api dan api yang sedang. Sampai beberapa jam saja. Ini proses pemanggangan asli, berasal dari Lusitada miliknya. Bapak ini berapa lama, Bapak? Lama, satu hari. Satu hari? Sampai sore atau? Sampai sore. Oh. Nanti kalau dia sudah hitam, sudah kering, hitam. Hampir sih. Dua jam. Oh, berarti hitungan jam ya, Bapak ini? Jadi ini hitungan jam, sahabat Tribuners. Jadi ini kalau dijual per kilonya berapa, Bapak? 104. Jadi sahabat Tribuners, menurut Bapak Jodi, bahwa ini dijual 1 kilonya 80 sampai 100 kah. Ini dia proses pemanggangan secara tradisional dari buah kelapa muda yang sudah dikupas menjadi kopra. Kemudian dijualkan ke agen yang suka membeli ini dan jadikan uang per kilonya itu 80 sampai 100 ribu. Cara unik dan tradisional memanggang kelapa yang sudah dikupaskan kulitnya dan dijadikan kopra ala orang Lusitada, tepatnya di Bloro, Desa Lusitada, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sahabat Tribuners sudah mengikuti saya dalam kegiatan yang saya ikuti bersama dengan para petani di Desa Lusitada ini, mulai dari aktivitas pagi mereka, ada yang berjemur kakao, kemiri, ada yang memarut kelapa, ada yang memanggang kopra. Banyak sekali para petani di Desa Lusitada ini kegiatan dan aktivitas mereka di pagi hari. Sekian dulu laporan dari saya. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Maria Mangkung pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia.